ngasih deskripsi apa judul ya. Dia free, bebas, nggak ada ketentuan khusus ya. Intinya sesimpel nanti gue isi kredit juga, video dari siapa, video dari akun mana. Nok mampus. Big prize Victoria. Yancy Victoria. Mantep. Lu kira panjang. Gue ngekill mampus. Cara cepatnya level di Fortnite, cara membuat highlight game clip. Oke, okay, let's go. Wait, gue minum dulu. Ini video singkat ya, kemungkinan cuma 5 menit. Jadi, yo, hai problemos, gue Audi Problem akan memberikan solusi dari masalah kalian ya. Dan lu problemos yang nonton video ini, gue panggil problemos saja buat yang punya masalah ketika nonton video gue, ketika membaca deskripsi video gue, ketika mensub channel gue, problemos. Oke, jadi simple. Lu bisa lihat di homepage channel YouTube gue kali ini judulnya video-video dari problemos bisa tayang di channel gue ya. Mau itu video apapun yang berkaitan dengan Fortnite, gue bakal post yang lebih tepatnya gameplay. Nanti gue jelasin ya. Simpelnya dulu gue yang jelasin ke homepage channel gue. Jadi di channel gue ada beberapa playlist yang gue taruh di homepage, yaitu di halaman utama atau beranda gue di YouTube gue. Jadi kalau orang lihat beranda kan pasti orang lihat ini YouTube isinya apa sih. Nah, gue yang pertama tuh gue taruh ini video paling atas, udah jelas behind the scene channel Budi Problem ini yang udah lumayan kudet ya. Nanti gue bakal buatin video yang lebih update nya kalau gue mood, gue buatin video yang lebih up to date nya dengan segala macam setup perubahan di sini ya, karena lumayan kudet setup yang di video ini. Tapi coming soon ya, tunggu aja, mungkin pas sudah ada wifi yang kenceng, pas sudah ada PC, tunggu aja saatnya ya. Ini kan gue buat behind the scene juga dalam rangka gue ada ikut lomba itu dan menang gue ya, juara 2. Simple, itu video pertama behind the scene, bentar-bentar behind the scene itu ya. Tapi itu ada komedinya, ada true story-nya ya, tonton aja lah. Terus yang kedua ada upload. Dia upload, ih dah 2 menit gue ngomong anjir, hampir 2 menit. Di uploadnya adalah video yang terakhir gue upload ya. Gue coba refresh dulu homepage gue. Sabar. Refresh homepage telat, telat, lama amat ya. Oke, video gue pause. Wow, udah 6 kali tonton sejam. Ya, yeah, that's good. Jadi di video upload ini ada video yang terakhir gue upload berdasarkan waktunya ya, ini sejam lalu, 2 jam lalu, live streaming gabut gue. Nanti gue jelasin the highlight. Nah, 4 jam lalu, 14 jam lalu, 14 jam lalu, 20 jam lalu. Jadi di upload ini adalah video yang terakhir gue upload ya, berdasarkan yang paling kiri itu yang paling baru, paling segar. Terus populer upload, di sini di populer upload ini ada video yang paling populer, yang paling banyak view ya, lebih tepatnya lu bisa lihat ada 1K, 600, 500, 300, 300, 300 juga. 300 sih kalau yang gameplay kesebar sama algoritma dia ya, yang cara-caranya mungkin dicari sama orang ya, di search. Yang cara-cara kebanyakan sih. Ini juga live streaming gua, enggak tahu kenapa ada yang meledak satu. Intinya upload populer tuh video yang paling banyak ditonton di channel ini ya, view. Terus scroll ke problem Fortnite live streaming. Ini deskripsi playlistnya ada di bawahnya ya. Berisi video setelah live streaming Fortnite gua. Live streaming normal setiap Sabtu dan Minggu atau kadang mendadak. Jadi live streaming normal gua itu yang ada facecam, lu bisa lihat covernya ada gua, dan karena ini season 5 jadi gua pakai helmnya Mandalorian ya. Jadi itulah peciri khas gua. Terus yang sebelumnya masih season 5 kayaknya ini ya. Yep. Ini intinya isi video yang berisi facecam dan live streaming normal gue Sabtu Minggu malam. Ini gak usah diganggu gugat jadwalnya. Bawahnya scroll. Problem Fortnite live streaming santai. Ada santainya ya. Jadi ini tanpa facecam. Lu lihat cover cuma Fortnite-nya doang. Judulnya pun, kalau ini judulnya setelah live streaming, gue kasih judul ini ya. Ini sekarang hari Minggu, jadi nanti malam gue live streaming ini. Gue kasih judul biasanya. Kalau judul pas gue live itu, gue buatin dia judul problem or professional. Budi problem or professional, tuh gue buatin judulnya tuh. Tapi setelah videonya live streamingnya sudah selesai, gue buatin judul sesuai isi live streamingnya ya. Apa kek isinya, gue bakal isiin judul dia ya. Nah, di santai ini lebih simple. Berisi video live streaming santai gue tanpa facecam, udah gue jelasin. Live streaming ini suka-suka gue tapi tiap hari sih. Yap, kecuali hari Sabtu Minggu sebenarnya ya. Senin sampai Jumat tuh pasti ada live streaming santai tuh. Bisa lihat pakai angka gue ya. Judulnya tuh sama, cover sama, pakai angka juga gue.
angka doang. Mabar Saint Evernight ke 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi keurut gitu dia ya. Terus bawahnya lagi, ini bisa kapan aja ya, jadi serah gue, bisa gue abis ini, kapan gue ada waktu free, gue live streaming santai. Terus problem in Fortnite X, ini live streaming gabut gue, bisa dibaca. Berisi video setelah live streaming gabut gue tujuannya untuk menambah watch time. Yap, true. Live streaming ini sekolah-sekolah gue, tapi tiap hari sih, yap ini gue lakuin biasanya pas gue tidur ya. Gue live streaming ini aja tuh biar ada upload dan download, apa, biar ada data yang kepake, biar gak rugi gue, wifi gue. Ah, fuck kok wifi. Password API gue tuh unlimited, tapi speed dibatasi ya, 1,5 Mbps, tapi emang bener gak ada kuota tuh. Selalu lihat ini semua error-error yang pernah gue alami, gue live streamingin. Ini hitungannya lumayan lama, ada 10 jam, 9 jam, 11. Kalau update juga gue gabut, gue live streamingin ada sejam, 2 jam. Nanti yang gabut-gabut di sini kadang ada banyak banget dislike, gue bodo amat sama like, dislike ya. Yang penting itu engagement bagi gue ya. Terus problem solved ini, at Fortnite, lu bisa baca berisi semua video tentang Fortnite seperti tutorial, tips trik, sharing, eksperimen, dan reaction. Dah gue jelasin ya 5 pilar anjay. Ya upload setiap hari Minggu atau kadang telat. Iya, bisa aja gue telat ngupload ya, karena kesibukan mungkin atau karena urusan lain ya. Tapi rata-rata gue upload Minggu emang sih. Ini kayak video hari Minggu ini dia masuk ke problem solved. Cara menaikkan, cara cepat, cara membuat highlight, itu sudah ada di sini ya. Dan juga eksperimen sebelumnya ada Fortnite sharing juga, gue sharing pengalaman gue gimana barang-barang di sini, beberapa banyak ini unboxing dan review laptop standar, hadiah 2, juara 2 ini nih yang gue bilang, juara 2 paling atas ini behind the scene. Gue lomba video, jadi video gue tuh isinya ada Fortnite, ada YouTube, jadi itu ada kaitan sama Fortnite tetap ya. Tanpa Fortnite, tanpa YouTube enggak ada video ini. Jadi wajib gue taruh di channel gue ya. Itu gue masukin ke segmen Fortnite sharing ya. Apa kata orang bodo amat gue. Dah, problem solved. Sekarang ke problem Fortnite gameplay. Wadidaw. Ini kenapa bahasa ini nih? Kenapa masih bahasa Inggris jadi? Kayaknya ada masalah sama playlistnya, nanti gue setting playlist, nanti gue lihat ya. Ini intinya problem gameplay itu berisi momen gue victory royale. Momen gue menang atau kalah ketika main Fortnite diupload setiap hari Senin sampai Sabtu sekarang ya. Kalau dulu sistem gue tuh yang problem solved gue upload Jumat sama Minggu, tapi sekarang gue upload cuma hari Minggu karena ya lebih sibuk gue sekarang ya, lebih banyak game gameplay, jadi itu konten yang lebih langka ya, yang cara-cara atau tips trik atau yang tutorial tuh lebih langka seminggu sekali sekarang ya. Gameplay dari ini salah nih, ini gue nggak ngerti ya, juga error sama YouTube ya. YouTube menghilangkan fitur ini kan, dulu ada terjemahan untuk playlist, jadi deskripsi playlist tuh bisa lalu deskripsinya Indonesia, lu bisa translate ke Inggris, dan itu dulu ada fiturnya. Sekarang fiturnya tuh hilang, tapi kenapa data playlist gua masih kebaca bahasa Inggris? Itu yang nggak ngerti sama YouTube gua ya. Nggak bisa disetting lagi ini, nanti gua liatin settingan playlistnya. Jadi mungkin ini bug dan nanti akan di fix oleh YouTube-nya. Nanti gue bakal kirim masukan lewat YouTube Studio-nya. Gak ngerti juga gue. Harusnya kalau mereka hilangin fitur deskripsi playlist translation atau apa kayak namanya. Intinya mentranslate deskripsi playlist lu. Udah hilang, harusnya hilang juga nih bahasa Inggrisnya nih. Biarin bahasa Indonesia nih, gak tahu juga gue. Jadi di sini gue upload Senin sampai Sabtu gameplay-nya. Nih bisa lu lihat 20 jam lalu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari lalu. Mau victory, mau kagak, yang ada facecam gue upload di sini nih. Terus scroll ke bawahnya, problem Fortnite gameplay santai. Nah, gameplay santai ini berisi video gameplay santai Fortnite gue yang kalah atau menang tanpa facecam. Di upload scroll-scroll gue tergantung stok video, bener. Ini gak nguploadnya bisa sehari ada, bisa sehari enggak, bisa sehari 3, bisa sehari 1 video, bebas serah gue tergantung stok video emang ya. Terus lihat di sini covernya lumayan simple, gak ada guanya, tinggal mirip cover kayak ini, cuma gak ada guanya aja. Tuh bisa lihat ada victory, ada kagak, ada ping 1000, banyak sekali anjay. Terus paling bawah, problem Fortnite highlight. Berisi video highlight gameplay Fortnite gue dari cuplikan gue ketika dibunuh. Ketika gue bunuh atau dibunuh musuh ya. Di upload, atau ketika lag juga ya, boleh tuh ketika lag. Gue kan sering lag nih, belum masang wifi beneran gue, jadi gue buatin highlightnya aja lah. Coba gue next, ada lagnya gak? Ada sih harusnya ya, ini ada lagnya, tapi jarang sekarang ya. Lag 16, nanti bakal sering lagi lagnya video highlightnya. Ya plus sekolah-sekolah gue tergantung stok, sama kayak gameplay santai tergantung stok highlight tuh ada apa enggak ya. Untuk cara buat highlightnya udah gue buatin di problem solver.
cara buat highlight Fortnite. Nah, yang penting info terakhir. Di video terakhir paling penting infonya nih. Jadi gua nyediain satu playlist buat elu semua, buat problemos, lu bisa upload karya lu. Gue cek Discord dulu ya, tadi gue udah sebar. Nah ini, jadi dari semua playlist ini ada satu yang kosong ya. Ini gue cek edit dulu. Jadi playlist ini coming soon. Jadi buat lu problemos, lihat nih, problemos Fortnite video, bakal ada playlist di paling bawah nanti dari channel gue ya. Bakal dia tampil setelah highlight. Ini ada segmen khusus para problemos nih harusnya nih. Jadi simple lah, di playlist ini gue baca dulu. Di sini berisi semua video dari problemos, mau itu gameplay, highlight, footage, montage di mode Fortnite Battle Royale. Di upload suka-suka gue tergantung stok video ya. Jadi ini gue juga share di Discord gue. Jadi ini adalah simple nah. Jadi nanti problemos bisa ngirim video ke gue, ngirimnya bebas, bisa lewat apa aja. Terus nanti bakal gue upload di channel gue. Jadi dia bakal ke-upload ke channel gue videonya. Terus setelah gue upload, gue bakal taruh di playlist yang ini, problemos Fortnite video. Nah, setelah gue taruh, ketentuannya simple. Videonya Fortnite mau apa? Fortnite yang mode Battle Royale, mau lu solo, mau duo, mau trio, mau squad, bebas. Mau ada guanya, mau enggak ada guanya, bebas. Intinya itu gameplay dari sudut pandang elu. Terus yang kedua, judulnya bebas, mau lu isi apa enggak. Kalau lu isi, gue bakal taruh judulnya dan gue tambahin nanti segmennya di belakangnya. Adalah nanti gue pikirin. Kalau nggak isi judulnya, gue cuma pakai judul segmennya aja sama nick lu mungkin. Mungkin ya, misalnya contoh problemos Fortnite video by siapa, itu nicknya, nick game lu atau nama lu, gue tanda kurungin tuh, bebas nanti ya. Terus video bebas, boleh footage, montage, gameplay atau highlight, bebas ya. Mau itu gameplay full nggak apa-apa kirim, mau itu footage, mau itu mentahan nggak apa-apa, mau lu edit juga nggak apa-apa, bebas, serah lu. Mau itu highlight yang potongan kill atau dead, bebas, serah lu. Terus deskripsinya bebas, boleh lu isi atau lu tidak. Contoh lu mau ngisi link sosmed lu di deskripsi atau link channel YouTube atau Twitch lu, lu boleh banget tuh. Misalnya setelah videonya gua upload, gue isi ID-nya siapa di atas, ID apa Epic Game-nya. Mungkin lu mau pamer skill. Tujuan gua adalah let's make this community more big than everyone thing. Jadi kita akan, jadi tujuan gua adalah ayo buat komunitas ini jadi lebih besar dari yang dipikirkan orang-orang, akan lebih besar, lebih gede di Indonesia, yaitu komunitas Fortnite ya. Itu doang yang mau gue bawa. Jadi ini keuntungan kerugiannya menurut gue, setelah terserah lu mau gimana pendapatnya. Gue 15 menit terlalu ngomong anjir. Intinya nih, lu ngasih video ke gue post, gue kasih judul, isi ID lu mungkin sama nama lu, terus di deskripsi isi sosmed lu. Misal lu mau IG lu pamerin, gue kasih linknya, atau lu ngasih link IG lu, link YouTube lu, link Twitch lu, tergantung, bebas. Jadi orang-orang tahu misalnya, wih ini orang misalnya jago main nih, atau ini orang entertain nih main nih, atau apa kek yang mau lu taruh di sini, bebas. Siapapun mau naruh, mau bebas, mau ini gue cek tambahan di Discord lagi. Udah itu aja dulu, yang mau silakan dan yang enggak tidak apa-apa juga ya. Ini gue buatin segmen khusus, siapapun mau di sini nanti gue bakal taruh paling bawah dari playlist gue ya. Jadi orang-orang kalau nge-scroll beranda gue pasti lihat tuh paling bawah tuh video dari problemos, semua tuh gameplay, serah lu. Intinya bisa dibilang ajang promosi, nggak ada menurut gue nggak ada rugi ya juga. Saya lu punya Twitch, YouTube, atau lu mau di IG lu isinya Fortnite, lu mau pamer sombong, terserah lu. Video ke gua, besok gue post, gue kasih ID-nya, gue kasih deskripsinya, serah lu mau ngasih deskripsi apa, judul ya. This free, bebas, nggak ada ketentuan khusus ya. Intinya sesimpel itu, nanti gue isi kredit juga, video dari siapa, video dari akun mana. Serah lu, nanti ada persetujuan dari ini ya, pas gue upload ini pasti ada persetujuannya. Sesimpel itu playlist terakhir yang mau gue jelasin, udah hampir 15 menit gue ngomong. Jadi let's make this community bigger than everyone thing. Nggak akan tahu kita ya, ini bakal jadi kayak apa komunitas lagi beberapa tahun ya mungkin. Jadi tujuan gue emang nge-YouTube itu untuk membawa pesan dan membesarkan komunitas, sesimpel itu. This is, look at that. Kalau lu lihat mode gue yang hijau, gue ngebawa pesan,
kalau lihat modal gue yang merah, lebih tepatnya gue akan menggedekan komunitas ya. Kalau lu scroll juga ada video gue yang modal hijau, modal merah. Jadi tujuan gue emang ada jelas, tujuan gue membuat suatu pesan dan membesarkan komunitasnya, karena gue emang suka game ini, game Fortnite ini. Kalau lihat di video gue juga banyak tuh, wait, loading dia videonya, banyak tipe konten yang udah gue buat demi komunitas, demi membawa pesan di beberapa video gue. Dari sini cuma satu game, memang Fortnite. Lu bisa lihat di cover gue, Fortnite gameplay, live stream, highlight, tips, trik, tutorial, eksperimen. That's it. Ini beberapa program yang menurut gue nice di channel gue. Nanti eksperimennya bakal gue ganti mungkin ya, karena udah jarang gue buat. Bakal gue ganti mungkin Fortnite problemos videos, mungkin problemos video, mungkin atau apa, nanti lihat lah the next update nya. Jadi let's make this community more bigger, let's bring a message. Ingat gue di film Joker tuh, yang Joker bakar ruang tuh, it's not about money, it's about a message. Ini tentang pesan yang ingin dia sampaikan ke Batman ya, bukan soal uang. Jadi gue emang melakukan ini demi komunitas. Gue udah buat berapa video sih, gue lupa, 400-an kalau gak salah ya. Kalau lu search nama gue beri problem di YouTube, udah lumayan banyak nih video yang gue buat. Gabungan sih itu semua, ada live streaming, ada highlight, ada gameplay, banyak banget tuh. Jadi itulah yang pesan yang mau gue sampaikan, sesimpel lu mau upload boleh di sini, gue uploadin, lu kirim video gue uploadin, lu nggak upload nggak apa-apa juga. Oke, that's it, itu ya, lu join Discord buat info yang kayak gini-gini ya. Gue karena gue umumin di Discord ya, lebih tepatnya duluan di Discord gue umuminnya. Oke, that's it. Jadi thank you buat beberapa yang udah nonton, terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa, wait, hitam lagi nih, ini selalu hitam anjir. Yaudah deh, jangan lupa.